Mas. Ya Pak, makasih Pak. Tato. Ya Pak. Lagi ini dulu. Ambil satu Pak, larisin Mas. Siap Pak. Ambil kan nggak bayar lagi kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dajis Panyalai Channel. Halo guys, sekarang saya berada di kawat di Jalan Gajah Mada. Tepatnya ini di depan Jalan Pancoran, kawasan Glodok Pancoran di Gapura Chinatown. Saya ingin melihat trotoar yang ada di sini ya. Dan ini sedang ada pekerjaan MRT fase 2 ya guys ya. Nah, ini jalan Pancorannya. Ini Pak Master Jaya Glodok ya. Itu Harko Glodok. Oke guys, simak terus perjalanan kali ini. Jangan lupa di subscribe. Ini kita lihat trotoar. Ini kalau trotoar di daerah sini memang begini bentuknya guys ya. Jadi posisinya itu di bawah bangunan. Tapi trotoarnya lebar, bersih dan sudah nyaman ya. Ini proyek MRT fase 2 lagi dikerjain ya. Ini gedung-gedung sudah tua semua guys. Banyak para pekerja di proyek MRT mau mulai pekerjaannya. Ini banyak toko-toko yang tutup ya. Sari Indah. Ini di jalan pintu besar selatan yang arah ke Kota Tua ya. Gedung-gedung bangunan tua semua guys. Coba. Beginilah suasana trotoarnya ya guys. Posisinya di bawah gedung-gedung tua. Sini juga ada perumahan ya. Ya,
Jadi kalau di jalan mulai dari Harmoni, Hayam Wuruk sampai Gajah Mada ini, trotoarnya itu terletak di bawah bangunan ya guys, di bawah bangunan. Jadi kalau hujan pun tidak apa-apa ya, tidak akan kehujanan dan tidak akan kepanasan kalau panas ya. Ini rame pada perjalanan kakinya. Nah, gedung-gedung tua tuh belum di ini ya. Belum direvitalisasi ya. Ada pangsit juga nih, bakso. Ini menuju ke Kota Tua ya guys, arah Kota Tua. Pak, beginilah suasana di Jalan Pintu Besar Selatan ya. Ramai di bawah, di atasnya ada, kita berjalan di bawah gedung-gedung tua. Ini ada lukisan-lukisan. Inilah suasana dan atmosfernya ya, atmosfernya di Jalan Gajah Mada atau di Jalan Pintu Besar Selatan ini, arah ke Kota Tuanya. Ini ada banyak yang bikin lukisan ya. Sarapan juga banyak makanan di sini guys. Nah, ini banyak yang jualan, yang dagang-dagang ya. Berbagai macam. Apa saja yang dijual, kita lihat ke sana ya. Pak. Banyak. Oh, macam-macam ini barang-barang. Oh, ini tulisan-tulisan ya, tulisan buat rumah ya, barang-barang antik. Ini ada cincin permata, cincin batu akik. Banyak permata, batu akik. Ada barang-barang antik juga guys, barang-barang bekas, rongsok. Larisin bos. Ya pak, makasih pak. Ya pak. Lagi ini dulu. Ambil satu bos, larisin bos. Siap pak. Ambil kan nggak bayar lagi kan? Tuh mau jual beli tas ya, tas si abangnya. Kasih pak. Oh. Kita sampai di Kota Tua ya. Di jalannya depan
sampailah kita di Kota Tua ya. Kota Tua. Suasana pagi hari ini lumayan ramai ya. Ramai ya, guys. Oke, guys, sekian dulu video dari Dedik Panyalai Channel. Terima kasih banyak telah menonton ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan Kota Tua ya, Museum Mandiri, Stasiun Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.